Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam ekonomi. Pemirsa SJTV dalam program acara Unpam Mengajar, apa kabar semua hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan serta selalu diberikan rezeki yang tidak terhingga oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Sobat Ujar, saya Reza Khairul Hadi SEMM, dosen program studi manajemen S1 akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari riset operasi pada materi manajemen proyek, forward pass. Materi ini akan disajikan sampai beberapa video ke depan. Jadi tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi 14 pada manajemen proyek forward pass, apakah Sobat Ujar masih ingat apa itu manajemen proyek? Manajemen secara umum adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin atau seefisien mungkin. Sementara itu proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Secara kolektif, manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek. Misalnya, proyek konstruksi, tanpanya suatu proyek akan sulit dieksekusi, baik dari segi biaya, waktu, atau bahkan kualitasnya. Apa itu tujuan manajemen proyek? Manajemen proyek memiliki sejumlah tujuan, diantaranya yang pertama, menyelesaikan tepat waktu pada manajemen waktu. Ditentukan lini masa yang berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan harus selesai. Dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Pengawasan seperti ini melancarkan pekerjaan proyek. Lalu yang kedua, menjaga anggaran. Anggaran merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen ini. Dengan pengkajian tersebut, akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin, tetapi masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal, sehingga efektif dan efisien. Berikutnya, yang ketiga, menjaga kualitas. Sebagaimana telah disinggung pada poin sebelumnya, kriteria proyek ditentukan di awal harus tercapai. Artinya, manajemen proyek juga membuat standar kualitas dari suatu proyek sehingga ia tidak dikerjakan cara seenaknya saja. Lalu, yang selanjutnya melancarkan proyek. Pada akhirnya, proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Manajemen ini membantu pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar sesuai dengan rencana awal. Lalu, apa itu sasaran manajemen proyek? Sasaran manajemen proyek adalah sebagai berikut. Pertama, menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan tenggat waktu yang telah ditentukan, sekaligus dalam kualitas atau spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Berikutnya, yang kedua, meningkatkan nama baik pelaksana proyek berdasarkan kualitas hasil proyek. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek. Hal ini meliputi ketersediaan keadaan, sarana prasarana, dan keselamatan kerja. Lalu yang berikutnya, menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek, sehingga seluruh pihak terlibat akan memberikan yang terbaik untuk proyek yang sedang dijalankan. Nah, penasaran kan? Mengenai manajemen proyek metode forward pass yang cukup luas cakupannya tersebut, ikuti terus tayangan ini. Berdasarkan penjelasan manajemen proyek, maka perlu kita ketahui mengenai metode forward pass yang cukup luas cakupannya. Setelah itu perlu mengetahui juga metode-metode selanjutnya. Kita bahas yang pertama, yaitu CPM atau PERT. Critical Path Method atau CPM adalah teknik menganalisis jaringan kegiatan ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Critical Path sebuah proyek adalah
deretan aktivitas yang memungkinkan agar proyek dapat diselesaikan. Critical path adalah jalur terpanjang dalam kelompok network dengan diagram mempunyai kesalahan paling sedikit. Perbedaan CPM dan PERT. CPM menggunakan satu jenis waktu untuk perkiraan waktu penyelesaian setiap kegiatan. CPM digunakan jika waktu penyelesaian setiap kegiatan diketahui dengan pasti, di mana tingkat deviasi realisasi penyelesaian dibanding rencana relatif minim atau bahkan dapat diabaikan. PERT menggunakan tiga jenis waktu, yaitu perkiraan waktu optimis, waktu paling mungkin, dan waktu pesimis. PERT digunakan pada kegiatan yang waktu penyelesaiannya tidak dapat dipastikan karena belum pernah dilakukan sebelumnya atau kegiatan tersebut memiliki variasi waktu perkiraan penyelesaian yang lebar. Konsep CPM atau PERT untuk mempermudah Anda dalam penyelesaian kasus dalam manajemen proyek, alangkah baiknya Anda memahami terlebih dahulu beberapa konsep yang akan digunakan dalam penyelesaian kasus manajemen proyek. Di antaranya, ES atau Early Start, artinya kapan pekerjaan tersebut paling cepat dapat dimulai. Sebagai contoh, ketika Anda diminta atasan mengerjakan tugas dan Anda sedang tidak sibuk, maka ucapan yang akan Anda katakan kepada atasan Anda adalah, "Baik Pak, tugas tersebut paling cepat akan saya mulai setelah makan siang." Nah, jadi dimulai setelah ada aktivitas. Lalu yang berikutnya ada Early Finish atau EF. Artinya, kapan pekerjaan tersebut paling cepat dapat diselesaikan. Nah, ini diselesaikan. Sebagai contoh misalnya, ketika Anda segera mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan Anda, maka jawaban yang akan Anda berikan terkait tugas tersebut adalah, "Ya, karena saya sedang tidak sibuk, maka tugas dari Bapak yang paling cepat dapat saya selesaikan sebelum jam 5 sore. Nah, jadi sudah terlihat bagaimana kapan selesainya. Lalu berikutnya ada Latest Start atau LS. Artinya kapan pekerjaan tersebut paling lambat dapat dimulai. Sebagai contoh, ketika bos Anda memberikan tugas dan pada saat itu Anda sedang sibuk dengan tugas yang lain, maka komentar yang akan Anda berikan terkait tugas tersebut adalah, karena ada tugas lain yang harus diselesaikan, tugas dari Bapak paling telat saya dapat kerjakan besok pagi. Jadi ada waktu yang harus durasinya. Lalu yang berikut ada latest finish atau LF, artinya kapan pekerjaan tersebut paling lambat dapat diselesaikan. Diselesaikan paling lambat. Sebagai contoh, atasan Anda memberikan tugas dan saat itu Anda sedang sibuk, sehingga tugas tersebut Anda kerjakan keesokan harinya. Maka komentar yang akan diberikan adalah, "Maaf Pak, tugas tersebut akan saya kerjakan besok, sehingga saya dapat menyelesaikan paling lambat besok sebelum jam 5 sore." Lalu pada forward pass, seorang guru memiliki 5 orang murid, di mana setiap murid memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Pada tanggal 4 Juli, guru tersebut memberikan tugas dan setiap murid dapat menyelesaikan dengan jangka waktu berbeda-beda, seperti gambar di samping. Jika guru tersebut ingin tugas dari kelima siswa tersebut dapat ia terima, maka tanggal 11 Juli merupakan tanggal penyelesaian dari tugas yang diberikan. Jika guru tersebut meminta tanggal 8 Juli, tugas tersebut sudah harus selesai. Maka akan ada beberapa siswa belum dapat menyelesaikan tugas tersebut, di antaranya A, C, dan E. Berdasarkan penjelasan tersebut, pada saat menyelesaikan manajemen proyek dengan metode forward, maka waktu yang diambil di antara beberapa pekerjaan adalah waktu terlama. Lalu kedua yaitu forward pass. Forward pass digunakan untuk mengidentifikasi waktu-waktu terlebih dahulu sebelum suatu aktivitas pengerjaannya dapat dimulai. Semua pendahulu langsung harus diselesaikan. Berikut kriteria forward pass. Yang pertama, jika suatu aktivitas hanya mempunyai satu pendahulu langsung, ES-nya sama dengan EF dari pendahulunya. Jika suatu aktivitas hanya mempunyai satu pendahulu langsung, ES-nya sama dengan EF dari pendahulunya. Jika suatu aktivitas mempunyai beberapa pendahulu langsung, ES-nya adalah nilai maksimum dari semua EF pendahulunya. Dengan rumus, ES sama dengan max dalam kurung EF semua pendahulu langsung. Waktu selesai terdahulu atau EF dari suatu aktivitas adalah jumlah dari waktu mulai terdahulu atau ES. Dan waktu kegiatannya dengan rumusan, yaitu EF sama dengan ES plus waktu aktivitas.
3 atau select time. Setelah perhitungan forward pass dan backward pass dari seluruh kegiatan telah dihitung, maka untuk menemukan waktu slack atau waktu bebas yang dimiliki setiap kegiatan menjadi mudah. Slack adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Secara matematis, contohnya, ada sebuah perusahaan pembuatan permen cap enak yang terdapat di Pamulang, di mana proses pembuatan permen tersebut harus melewati beberapa proses kerja, mulai dari proses A hingga proses O. Tiap proses memiliki waktu kerja yang berbeda-beda, serta jumlah tenaga kerja yang berbeda-beda untuk setiap proses kerja. Hal ini dapat dilihat pada gambar di samping. Adapun keterangannya untuk A atau optimistic time, waktu perkiraan yang diyakini dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan apabila tidak ada hambatan mendasar. Lalu untuk M atau most probable time, waktu yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Lalu yang B, yaitu pessimistic time, waktu perkiraan yang tidak begitu yakin atau pesimis untuk diperlukan dalam penyelesaian sebuah pekerjaan seandainya diduga akan ada rintangan dalam penyelesaian pekerjaan tersebut. Lalu pertanyaannya, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan berapa banyak tenaga kerja optimal yang dibutuhkan? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan terkait pada manajemen proyek, yang itu yang pertama, menghitung expected time tiap pekerjaan. Expected time atau dalam simbol T merupakan waktu yang diharapkan dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan. Rumus perhitungan expected time atau T dapat dilihat pada gambar di samping. Expected time pekerjaan A dalam kurung T, kurung A tutup kurung, dalam kurung A plus 4M plus B tutup kurung dibagi 6. Dan dapat diisi dalam kurungnya itu 2 ditambah 4, 5 ditambah 7 dalam kurung dibagi 6. Maka akan menghasilkan 4,83. Dapat dibulatkan menjadi 5. Lalu pada expected time pekerjaan B atau T pada B, pada rumus A plus 4M plus B tutup kurung dibagi 6, bisa dimasukkan angkanya 1 plus 4,4 plus 6 dibagi 6 akan menghasilkan 3,83 dan dibulatkan menjadi 4. Lalu pada expected time pekerjaan C atau TC dirumuskan dengan dalam kurung A plus 4M plus B tutup kurung dibagi 6 dan dimasukkan angkanya, maka 1 tambah 4,3 ditambah 5 lalu dibagi 6 maka akan menghasilkan 3. Lalu expected time pekerjaan D atau TD yang dirumuskan dengan A plus 4M plus B dibagi 6 dan dimasukkan angkanya dengan 2 plus 4,3 plus 4 dibagi 6 akan menghasilkan 3. Lalu pada expected time pekerjaan E atau TE di dalam rumus A plus 4M plus B dibagi 6 dimasukkan dengan angka 5 plus 4,7 plus 10 dibagi 6 maka akan menghasilkan 7,17, dibulatkan ke atas menjadi 8. Expected time atau pekerjaan F, TF dengan rumus A plus 4M plus B dibagi 6 dengan angka yang kita masukkan 3 plus 4,5 plus 8 dibagi 6 akan menghasilkan 5,17 dengan dibulatkan ke atas menjadi 6. Lalu berikutnya membuat diagram jaringan kerja dengan keterangan A5 2, yaitu pekerjaan A membutuhkan waktu 5 hari dan 2 tenaga kerja. Lalu pada B4 sama dengan pekerjaan B membutuhkan waktu 4 hari dan 4 tenaga kerja. Lalu pada C4 4 yaitu pekerjaan C membutuhkan waktu 3 hari dan 6 tenaga kerja. Lalu pada D4 pekerjaan D membutuhkan waktu 3 hari dan 3 tenaga kerja. Lalu E4 pekerjaan E membutuhkan waktu 8 hari dan 5 tenaga kerja. Lalu pada F4, pekerjaan F membutuhkan waktu 6 hari dan 7 tenaga kerja.
Selanjutnya menghitung waktu proses dengan forward dari gambar di samping. Diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembuatan permen adalah 41 hari dengan metode forward. Hal yang perlu diperhatikan pada saat perhitungan dengan beberapa pekerjaan sebelumnya, maka waktu yang dipilih adalah waktu terlama membuat tabel waktu tiap pekerjaan. Dari diagram alir kerja forward dan backward yang telah dibuat sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah membuat tabel waktu untuk setiap pekerjaan. Untuk melihat pekerjaan mana saja yang kritis dan pekerjaan mana saja yang tidak kritis. Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 7 pekerjaan kritis, yaitu pekerjaan C, E, F, G, I, M, dan O. Dari tabel tersebut, selanjutnya akan dibuatkan Gantt chart untuk melihat jumlah tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu. Lalu dilanjutkan dengan tabel unskilled labor metode forward. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah tenaga kerja optimal yang harus disediakan oleh perusahaan adalah sebanyak 16 tenaga kerja. Tenaga kerja tersebut paling banyak dibutuhkan pada hari ke-22 hingga hari ke-25, di mana pada hari tersebut terdapat pekerjaan I, J, dan K yang harus diselesaikan. Baik Sobat Ujar, tadi sudah saya paparkan materi terkait manajemen proyek Forward Pass. Sekarang supaya pemahaman kalian lebih dalam, saya punya pertanyaan. Coba kalian jelaskan, apa saja konsep CPM atau PERT? Nah sahabat Ujar, silahkan kalian diskusikan ya, agar bisa teringat terus apa yang sudah kita bahas tadi. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa manajemen proyek memiliki sejumlah tujuan, diantaranya menyelesaikan tepat waktu, untuk menjaga anggaran, untuk menjaga kualitas, dan melancarkan proyek. Dan sasaran manajemen proyek adalah menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan tenggat waktu yang telah ditentukan, sekaligus dalam kualitas atau spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Lalu meningkatkan nama baik pelaksana proyek berdasarkan kualitas hasil proyek dan menciptakan suasana kerja kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek, sehingga dapat menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek. Sobat Ujar, demikianlah materi episode 14 Manajemen Proyek Forward Pass kali ini. Sekian materi dari saya Reza Khairul Hadi undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam ujar dan salam ekonomi. Thank you.